Oke, Captain Rudy, selamat datang di Flight Space Jakarta ya. Kita Terima sedang kasih. duduk di 737-800NG. Sekarang setting posisinya di Bandara Hong Kong yang baru. Kita akan terbang dari Hong Kong yang baru ke Hong Kong yang lama karena bandaranya sudah ditutup ya. Lalu kita akan practice take off landing di sana. Lalu cuaca hari ini dan jarak pandangnya cukup begitu bagus. Dan sebelum kita terbang, saya akan sedikit menjelaskan how to fly airplane. Di depan kita ini ada sebuah steering namanya yoke. Sama seperti yang Captain lihat di simulator ya, kalau ke kanan, pesan ke kanan, kiri, pesan ke kiri, boleh dirasakan. Dari ke belakang, hidung pesawat akan naik. Turun ke depan, hidung pesawat akan turun. Good, seperti itu. Dan ini hanya berfungsi udara, kalau kita masih di ground seperti ini, Captain, kita menggunakan yang kedua alat. Yang pertama adalah steering tiller. Steering tiller. Betul. Fungsinya untuk mengendalikan roda depan pesawat. Kalau dorong ke depan, roda depan pesawat akan ke kanan. Tarik ke bawah, jangan ke kiri. That's it. Kita gunakan untuk low speed saja. Dari gate ke dalam runway, ketika kita dalam runway dan rolling high speed, kita pakai yang lebih sensitif to rudder pedal. Dan ketika kita sudah di airborne di udara, kita tidak menggunakan steering, tidak menggunakan rudder, cuma menggunakan ini aja. Okay, Captain ready? Ready. Mari Captain, tangan kirinya di yoke sekarang. Tangan kanannya di throttle. Tambahkan 40% power dulu. Cukup. Kita cek engine-nya normal apa enggak. Stabilize, oke, okay, engine stabilize. Tekan tombol hitam ini untuk mengaktifkan sistem auto throttle. Oke, okay, good. Dua tangan di yoke. Sering gunakan kaki ya. Kaki kanan. Iya, yeah, kita main berat. Bagus, iya. Yeah. Nah, ini baru dapat angin kan, jadi bisa dikit. Kiri dikit, Captain. Now, rotates. Oke, okay, nice and smooth. 15 degrees. Ya, yeah, follow flight director ya, cross ya, Captain ya. Yeah. Good, oke, okay, natural. Coba sedikit saya dulu. Positive rate, gear up. Tarik keluar, atas full, sip. Dan sekarang, Captain boleh tarik flapnya ke nomor 1. Ya, sip, mantap. Ikuti crosshairnya ya? Iya, ikuti crossbarnya. Jangan perlu Captain ke kanan sedikit. Iya. Hit cross lalu. 2000. Kiri dikit, Captain. Sip. Tarik dikit. Oke. Mantap. Ya, sekarang kita sudah terbang dengan stabil. Kita boleh lepas pelan-pelan, coba. Lepasnya nggak apa-apa. Tarik sedikit. Oke, cukup. Pas pelan-pelan. Tapi ya. Ya, kalau trimnya pas, nanti dia akan pas juga. Oh, gitu. Iya. Kita bisa lihat sekarang kita sudah terbang dari bandara baru ya. Bandara lamanya ada di sana, Kapten. Yang kota-kota itu ya. Iya. Kita akan ke sana. Nanti Kapten boleh ikuti saya ke kanan. Ya, ikuti flight director. Oke. Bagus sekali, sejauh ini handlingnya smooth ya, bagus take off Captain, nice take off. Terima kasih. Ini halus pergerakannya, gak kasar-kasar. Bagus responnya, kita tarik, ada orang yang masih bingung. Iya. Lihat FD kemana. Ah bagus, keep cross low seperti ini. Perfect. Oke Captain, kita sekarang sudah mau dekat, kita akan segera melakukan pass and go, jadi kita cuma landing, lalu go lagi ya. Oh. Dua kali seperti yang saya bilang. Kita boleh select flap nomor 5. Good. Turun ke bawah sedikit. Oke, okay. Sekarang boleh gears down, Captain. Flap nomor 15. Sip, oke. Okay. By the aircraft. Ya, sip. Lihat keluar sekali-sekali.
Kapten lihat warna kuning-kuning itu enggak? Lampu warna kuning-kuning itu. Ini ada lampu kelap-kelip ini kan? Lampu Betul hidup. Sekali, yeah. Lampu kelap-kelip ini ya. Kayak pohon Natal nih. Terus. Oke, dia juga ILS ini cuma bisa pandu sampai ke sini, sisanya manual semua, lihat keluar semua kita. Jadi, back drive itu cuma bagus sampai sini doang, sisanya manual. Oke, flap 30 sekarang, Kapten. Flap 30. Bagus, tenang sekali, Kapten. Dorong ke bawah sedikit. Runway sebelah kanan sana, itu ada panduan lampu ke kanan. Oh. Iya, runway-nya. Oke, ke kanan. Sekarang, flight director-nya ini saya matikan ya. Kita lihat keluar semua. Tarik keluar, tarik keluar, tarik ke dalam, tarik, tarik, tarik. Cross arm sedikit ke kanan sekarang, tajam. Kanan tajam, tajam, tajam. Ke kanan, tajam lagi. Tajam lagi, tajam lagi. Percaya aja, percaya aja. Oh, oke, cukup. Cukup, netral kan? Nah. Oke, nose down. Dorong ke bawah sedikit. Ketika saya bilang close, close Kapten ya. Oke. Oke. Tahan. Tarik dikit. Oke, jangan banyak-banyak. Tahan dikit. Tahan lagi, kanan lagi, kanan lagi. Cukup, netral. Dorong ke bawah. Ke kanan. Dorong ke bawah. Ke kiri sekarang. Kiri. Oke, kiri lagi. Sampai netral. Tarik sekarang hidup pesawatnya. Kiri dikit. Tarik. Close powernya. Oke. Tahan, jangan tarik. Jangan ditarik. Hold. Oke, good. Tahan, tarik perlahan, kiri dikit, tarik, 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 tarik. Iya, good, and full power lagi Kapten, full power, full, good, now rotates. Fantastic, okay, 15 degrees. Kapten, gimana rasanya nih dari landing sendiri ya? Lumayan tegang.